Assalamualaikum sobat semua. Kembali lagi dengan channel Sobat CPNS. Berbicara mengenai sejarah, maka erat kaitannya dengan penemuan pada zaman dahulu. Nah, penemuan itu banyak ragamnya loh. Ya, mulai dari penemuan benda unik hingga tulisan yang tersembunyi rapi disimpan oleh alam. Beberapa penemuan sudah memberikan manfaat untuk zaman sekarang. Namun, ada juga loh yang masih menjadi misteri hingga kini. Nah, menariknya para ilmuwan masih tetap memecahkan penemuan yang masih menjadi misteri hingga kini. Berikut ini adalah 10 penemuan benda yang unik dan masih menyisakan misteri versi channel Sobat CPNS. Sebelum lanjut, yuk sama-sama kita support channel ini dengan subscribe channel Sobat CPNS biar semakin menarik menyajikan beragam informasi video buat kalian semua ya. Jangan lupa hidupkan notifikasinya biar selalu update video terbaru. Terus, like and share ke semua akun media sosial sobat semua. 10 penemuan zaman dahulu yang masih menyisakan misteri hingga kini. Manuskrip Voynich. Manuskrip Voynich merupakan sebuah gambar dan tulisan yang ditulis dengan tangan. Penemuan ini diperkirakan tercipta pada abad ke-15 oleh seseorang di Eropa Tengah. Oh ya, manuskrip ini dijual oleh Wilfried M. Voynich. Doi mendapatkannya pada tahun 1912. Menurut penelitian yang sudah dilakukan, di dalam manuskrip ini terdapat tanaman, wanita, dan tulisan yang susah diartikan. Ya, walaupun Nicholas Gibb, seorang peneliti sejarah, baru-baru ini menemukan bahwa itu merupakan sebuah buku kesehatan wanita. Hingga kini manuskrip tersebut masih diteliti guna mengetahui detail isi dari manuskrip tersebut. Mesin Antikythera. Sebuah mesin unik yang ditemukan di dasar laut bersama dengan bongkahan kapal yang karam. Mesin ini berbentuk dalam rangkaian roda gigi dan kuningan yang ditutup penutup jam. Diperkirakan mesin ini adalah jam, kalender, atau alat penghitung. Para peneliti terus mencari tahu bagaimana cara kerjanya dan untuk apa benda ini diciptakan. Hingga pada tahun 2000-an, akhirnya peneliti mengungkap teks manual mesin ini, di mana benda ini bisa mengukur pergerakan bintang, bulan, dan matahari dengan mekanisme yang rumit. Mesin ini masih dalam penelitian terkait untuk apa alat ini diciptakan dan apakah masih ada banyak alat seperti ini yang belum ditemukan. Api Yunani. Pada zaman Kekaisaran Bizantium atau yang memiliki nama lain Kekaisaran Romawi Timur. Nah, pada zaman ini, tepatnya pada abad ke-7 terdapat senjata yang berguna, terutama ketika perang di perairan. Senjata ini berupa tabung yang bisa menembakkan api dan tidak bisa dipadamkan dengan air. Komposisi dari senjata ini masih misterius, guys. Konon yang mengetahui bahan-bahannya adalah Callinicus of Heliopolis. Doi merupakan seorang pengungsi Yahudi, namun sayangnya komposisi itu hilang dan hingga sekarang masih menjadi misteri. Pedang Ulbert. Sebuah pedang tajam yang diperkirakan masih memiliki unsur saudara dengan baja Damaskus. Pedang Ulbert atau dikenal dengan pedang Viking ini memiliki karakteristik lebih tajam, lebih kuat, dan lebih fleksibel, di mana hampir mirip dengan karakteristik baja Damaskus. Hal ini dibuktikan ketika pada tahun 2014 lalu dilakukan penggalian pada kuburan Viking ditemukan tulisan For or to Allah. Diperkirakan pedang ini memiliki cara yang sama dengan pembuatan atau bahannya dengan baja Damaskus. Zhengheng Seismoskop. Penemuan sebuah alat yang merupakan alat pendeteksi gempa bumi. Alat yang berbentuk tabung dengan naga dan katak yang menganga pada bagian luar. Dengan penelitian yang lebih mendalam, kemungkinan ini adalah sebuah alat untuk mengetahui arah gempa yang sedang terjadi. Diperkirakan jika ada gempa bumi, naga akan mengeluarkan bola perunggu ke mulut katak. Namun ada pula yang berspekulasi bahwa tongkat yang terdapat di tabunglah yang membuat naga tersebut mengeluarkan bola perunggu, sehingga mengetahui di mana gempa terjadi. Sebuah indikasi kasar namun sangat berguna pada zaman dahulu, terutama di negara Cina yang notabene daerah sering terjadi gempa.
The Pistos Disc. Benda yang memiliki nama lain cakram Pistos merupakan sebuah cakram yang berdiameter 6 inci. Benda ini ditemukan pada tahun 1905 yang sudah berumur 4000 tahun. Cakram yang ditemukan di kota Kreta, Yunani ini disusun dengan 241 kata yang dibuat dari 45 simbol individu dan disusun dalam bentuk spiral. Nah, saat diteliti, kemungkinan arti dari simbol ini adalah doa untuk Dewi Minerva, di mana ada 3 huruf utama yaitu I, Q, E, K, U, R, J, A, artinya ibu hamil atau Dewi. I, Q, E, artinya ibu atau Dewi. Dan I, Q, E, P, A, J, E, atau I, Q, E, P, H, A, E, artinya ibu yang bersinar atau Dewi. Bola Raksasa Costa Rica. Bola raksasa Costa Rica ditemukan di Delta de Cuis, Isla del Cano, lebih dari 300 buah. Las Bolas atau disebut juga bola de Cuis ini diperkirakan ada antara tahun 200 sebelum Masehi hingga 800 Masehi. Peneliti sedikit kesusahan meneliti benda raksasa ini, pasalnya orang-orang berusaha memindahkan dari tempatnya. Bahkan ada yang berusaha meledakkannya dengan harapan ada emas di dalamnya. Padahal mungkin saja bola raksasa ini merupakan alat bantu menghitung pergerakan bulan, bintang, ataupun matahari. Pilar Besi Delhi. Pilar Besi Delhi adalah pilar yang terletak di Masjid Quwatul, Delhi, India. Pilar ini sudah berumur 1600 Masehi yang dibuat sekitar abad ke-4. Keunikan dari pilar ini adalah pilar ini tidak bisa berkarat. Pilar setinggi 7,21 meter dengan diameter 40 cm tertanam di dalam tanah sedalam 93 cm. Pilar ini memiliki banyak klaim terkait dengan misteri yang terkandung di dalamnya. Peneliti lingkungan mengatakan pilar tersebut terletak di tempat yang tepat, sehingga tahan karat. Peneliti bahan mengatakan pilar tersebut tergabung dari bahan-bahan yang mengandung fosfor dan tak ada belerang dan mangan sehingga tahan karat. Belum ada kepastian sebab tahan karat. Pilar ini tetap berdiri hingga sekarang. Roman Dodekahedra. Roman Dodekahedra dipercaya dibuat pada abad ke-2 atau ke-3. Benda berukuran antara 1,6 hingga 4,3 inci ini ditemukan di banyak tempat seperti Wales, Hungaria, Spanyol, Italia Timur, Jerman, dan Perancis. Benda ini ditemukan lebih dari 100 buah. Benda ini berbentuk geometris dengan gabungan dari segi 5 dan 5 sisi. Dilengkapi dengan tombol-tombol di setiap sudut pentagonnya. Peneliti masih mencari tahu apa guna dari benda ini, walaupun beberapa berspekulasi ini adalah tempat lilin, hiasan, mainan anak-anak, dan sebagainya. Baja Damaskus. Baja Damaskus merupakan sebutan sebuah senjata pada perang salib yang digunakan oleh orang Islam. Senjata yang digunakan orang Islam ini memiliki kelenturan hingga 90 derajat tanpa ada kerusakan dan bisa memotong sapu tangan yang terbang. Senjata ini masih menjadi misteri, terutama bahan apa yang digunakan. Nah, setelah diteliti, baja Damaskus terdiri dari dua macam, yaitu baja Damaskus Tor dan baja Damaskus Poladilas. Walaupun sudah diteliti, namun belum ada yang menemukan bahan yang digunakan. Di Gileasop ternyata masih banyak hal yang menakjubkan yang merupakan penemuan zaman dulu dan masih harus diteliti agar dapat mengetahui cara membuatnya agar bisa dinikmati pada era sekarang. Oh ya sob, penemuan ini sangat keren loh. Ya walaupun penemuannya aja yang kuno, namun alat-alat ini memiliki kecanggihan yang tak kalah dari zaman sekarang. Nah, semoga misteri tersebut bisa terpecahkan ya sob. Tentunya untuk kemajuan ilmu pengetahuan di dunia yang fana ini. Oh ya, ngomong-ngomong, penemuan mana nih yang sobat ingin berkontribusi untuk memecahkan misterinya? Yuk tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, see you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.